sobat mancing dengan Siska di sini dan ini dia joran dari Dado Talasa yang sudah kalian tunggu-tunggu yang sudah dinanti-nantikan buat para angler. Karena kemarin sudah sempat launching untuk realnya terlebih dahulu itu dari Dado Talasa dari ukuran 1000, 2000 HS dan 3000 HS, tapi ternyata 1000-nya masih coming soon. Jadi ukuran 2000 dan 3000 aja yang kemarin. Nah, sempat bingung juga dan banyak yang menanyakan Joran apa yang cocok buat disandingkan dengan Real Daido Talasa ini? Nah, sekarang udah gak usah bingung lagi karena uh, Daido sudah launching untuk jorannya sendiri dari Daido Talasa juga. Nah, untuk di video kali ini aku bakal review singkat uh, joran uh. yang ada di Daido Talasa ya. Langsung aja. Uh, untuk joran sendiri itu ada dua ukuran, jadi ada 662 dan 732. 662 itu 198 cm dan 732 220 cm. Ya beda LBS ya untuk yang 198 cm atau 662 tadi eh, di 1 sampai 5 LBS. Dan kemudian untuk yang 732 atau 220 itu dia di 2 sampai 6 LBS. Nah beda panjang beda LBS. Nih, untuk jorannya, kurang lebih seperti ini, jadi dia two section, sambung dua, uh, center join sambung dua di tengah, tipe spinning. Kita bahas untuk bagian bat bawahnya dulu, ini untuk tampilannya cakramnya banget ya, warnanya biru, biru uh, ke hijau-hijauan ya, jadi uh, matching sama reelnya juga tentunya. Untuk bagian bawahnya, bagian bawahnya, bagian bat bawahnya. Ini ada Eva, Eva-nya uh, kecil ya. Eva-nya kecil dan ada logo Daido-nya bagian sini. Bagian bawah sini. Ada logo Daidonya. Uh, ini emang didesain khusus untuk bat yang seperti ini didesain khusus buat casting ya. Tipe Japan style. Uh, karbonnya, dia karbon Twist Egg Carbon, Twist Egg Carbon 30T Return Hollow Carbon. cakep banget untuk teknologi karbonnya. Dan ini ada hook keepernya juga. Di bagian sini ada hook keepernya yang sudah anti korosi. Kemudian reel seatnya nih. Reel seatnya. untuk reel seatnya itu dia cakep, ya. Ada uh, warna birunya, dengan EVA juga. Evanya juga bentuknya juga sedikit lucu, ya. Uh, imut, gitu loh, cakep uh, bentuk EVA-nya, dan putarannya dia lapisan karbon juga, nih. Motif karbon untuk bagian real nya kurang lebih seperti ini. Dan untuk bagian sininya ini ada tulisan. Daido Ajing Game. Oh ya, yeah. Joran Daido Talasa Ajing Game. Jadi buat ikan-ikan kecil ya. Ini yang saya pegang yang 662. sini ada tulisan da, uh, tulisan Talasa. Um, untuk yang 662 atau 198 cm. 1 5 lb dengan lure wedge 1 sampai 7 gram action ultralight dengan power maksimal 3 kg Tuh. dari Daido Talasa nah, kemudian untuk ringnya nih agak sedikit berbeda dari seri Daido yang sebelum-sebelumnya uh, agak sedikit berbeda dengan joran seri Daido yang sebelum-sebelumnya kan biasanya jurannya itu pakai kalau nggak uh, SIC ring itu pakai Fuji, Fujinya yang new concept O, new slim o-ring atau enggak Fuji alconit ring dan yang Daido Talasa ini dia pakai si uh, guide. Jadi berbeda dari seri Daido yang sebelumnya. Nah, ringnya dia si guide. Jadi memang cocok buat uh, spot di uh, air asin ya, air asin. Si guide ya. Untuk ringnya sendiri itu nih ada 8 plus 1 dengan ujung ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan plus 1 dengan ujung dan full si gait. Ini buat ajing game. Cakep banget tampilannya aja. Uh, udah menarik banget ya rasanya tuh pengen miliki joran dari dado talasa ini yang disandingkan dengan real dado talasa juga biar matching dan lebih keren tentunya. Ini uh, untuk top sectionnya ya. Top sectionnya dia hollow, lubang, hollow carbon, written hollow carbon. Ini cakep banget nih untuk jurannya. Ini yang 662. Kemudian untuk yang 732 untuk spesifikasinya tadi dia di 2 sampai 6 lb. Untuk yang 732 220 cm, 2 sampai 6 lebih dan lure weight-nya 2 sampai 10 gram dengan action ultralight dan power-nya maksimal 5 kg. Oke. Okay. Tapi untuk ring-nya kayaknya sama ya, 81. 1 2 3 4 5 6 7 8 oh, 1 2 3 4 5 6 7 8 plus 1. Ujung Ring full si gayet buat casting nih, recommended ya buat mungkin buat di pinggir-pinggir uh, pantai nih. Cakep banget. Eh uh, coba kita pasangkan dengan reel dari dada talasannya juga biar menambah racun buat kalian semua nih. Para angler, apalagi terutama pecinta Daido ya dengan perkembangan dedo, joran-joran barunya, reel baru-barunya. Ini semakin keren sih. Wah. Ya kalau kalau dipasangkan kurang lebih seperti ini. Cakep banget, asli keren. Ini saya pribadi pengen banget punya nih buat casting nih kalau uh, di daerah saya di sini. Cakep banget. Uh, warnanya tuh matching ya lah namanya sama-sama ada -sama ya keren sih ini siapa yang teracuni jadi nanti seperti biasa aku bakal taruh, uh, taruh link yang ada di deskripsi jadi kalian bisa klik salah satu linknya dan order barangnya tapi buruan gercep ya karena realnya sendiri kemarin itu udah fast moving cepet banget habisnya bahkan ini tinggal sisa dua ini aja kita tapi mungkin nanti kalau Uh, dari sana yang udah ada kita pasti restock lagi. Uh, untuk jorannya jangan sampai kehabisan juga. Jadi buruan di order di check out. Oke okay, untuk uh, review joran dari Daido Talasa sekian itu aja. Buruan milikin jorannya dan. Sandingkan dengan drill Daido talasannya biar menambah keren tackle kamu buat castingnya nanti uh, Terima kasih kalau ada salah kata, kalau ada salah pengucapan, saya mohon maaf Ada kurang-kurangnya saya mohon maaf Ikuti terus channel kita, jangan lupa subscribe, like videonya, komen, dan share Kalau ada kritik dan saran, bisa langsung komen di bawah uh, Terima kasih itu saja, sampai jumpa.